Oke, ini saya sudah ada di mana ini? Di bandara yang lagi ngetren, lagi viral namanya. Disebab ini di pedesaan di wilayah Kecamatan Kaloran. Ini kalau dari Temanggung ini justru sebelum nyampe ke Kecamatan Kaloran itu yang lurus terus itu lewat Bawang ya, Desa Bawang. Sekitar dari itu, dari jalur pertigaan antara Kaloran Kandangan dan Temanggung Kaloran itu yang lurus ya, pertigaan itu kan jalan protokolnya, tapi kan ada jalur lurus yang agak jalannya beda itu. Jadi perapatan maksud ini. Itu yang lurus itu sekitar dari situ kira-kira ya 3-4 kilo lah. Ada yang bilang ini namanya Delik. Delik opo opo mau kok lali. Jadi menurut saya ini bukan bandara ya, tapi semacam anu apa itu kayak model transisi itu apa, tempat landing pesawat. Tapi nek ndelok jalur ini kecil ini. Jadi gak mungkin nih pesawat Boeing barang itu. Paling pesawat cilik-cilik kuwe. Rumornya sih sing do ngomong ono sing muni ono toko pokoke ono nganune barang. Kaya toko-toko mall lah wis dibangun kira-kira 60%. Bagi saya ini taek 60%, masih lama ini. Terlepas dari ini semuanya ini sebenarnya di sini juga nyaman udaranya ya. Malah agak sedikit terganggu mergo bleduk-bleduk dari ini. Dan ini juga kayak tidak ada peralatan yang berat yang harus mengatasi jalur ini. Nah ini jalur yang tak film ini manjang. Jadi manjangnya sampai mana saya belum tahu, tak jajali, tak cek. Nek panoramanya lumayan ini ya. Ini mungkin jalur yang nek bablas terus ke sana itu mungkin nyampe Tlogo Pucang ya. Mungkin yang dulu ngecek kok ya. Anunya pemandangannya ono Honda liwat kayak. Di jalurnya sepi. Nek pacaran sepi, Mbak, Mas. Dari sini ini ada kelihatan nih ada jalur menuju kemana ini. Ini mungkin arahnya arah ke timur atau utara ya Rapatio yang kideng ya kurang ini. Ini ada jalur jalan itu kan mungkin kalau lurus terus nyampe kan mungkin Tlogo Pucang yai. Aku yai wong kadang lu ngerti. Nah, kita tahu bahwa yang namanya daerah wilayah Kaloran itu kan banyak perbukitan-perbukitan. Mungkin kalau di ibu kota Jakarta sana ya kayak semacam aduh itu di Bogor itu apa panoramanya. Oke, saya akan coba untuk telusuri ya. Kira-kira landasan terbang ini kira-kira ini kan menuju ke barat kalau tidak salah, daerah ke selatan ya barat nih kira-kira berapa kilo nanti cukup keras. Mungkin ya tidak sampai 60% kaya sing do mungkin kanca-kanca kuwe malah terkadang ge sekitar mungkin 20%-an lah. Landasan terbang iki ora bandara. Bandara desa kuwi paling. Ini ada alat nganu ya, bongkar atau bigu ya, semacam bigu. Nek cara mbiyen aku cah cilik, tank karo bigu ora ono bedane. Mungkin posisi saya ini ada di sebelah selatan ya. Apa bingung ya kurang gini, sing di sing lor, sing kidul. Jadi gampang karo ngene iki nek ini saya katakan ini yang posisi ini adalah utara. Jadi landasannya itu tampaknya tidak rata, tapi agak sedikit naik ya. Ini bagian atas, ya, bagian atas. Terus kemudian yang ini tidak akan saya melayu rolo kayak wong dalan. Ini saya perlu katakan, secara karuan kayak ini ki,
pite ngerkoso. Jadi ini bagian yang sebelah selatan. Bu bener bu ora ning dianggap selatan ngono wae. Ini berarti gak ada 1 kilo untuk landasan terbangnya itu. Nah ini di wilayah Kecamatan Kaloran. Nek di sana ra ngerti nyong. Tapi tadi barusan saya lewat Bawang ya. Jadi mungkin dari Bawang itu sekitar 2 kilonan udah nyampe. Ada di sana itu pemandangan yang agak lumayan. Yang pasti udaranya silir ya, sejuk. Jadi ada jurang-jurangnya, di jurang sendiri itu ditumbuhi pohon-pohonan kayak hutan kecil gitu. Ini juga ada apa? Sinyal. Sinyal coro mbiyen. Jadi menunjukkan istilahnya angin arahnya kemana. Nah, cukup go gombal apa plastik. Nah, klepet kemana gitu kan. Kelihatan cukup pakai ini aja. Saya bilang posisi utara. Ini nampaknya juga elok ya. Tapi terus terang ini infrastrukturnya isi apa anane. Sehingga pengertiannya adalah ya, seperti ini nih. Jadi antara lendut sama kerakal-kerakal apa wadas. Jadi tanahnya memang keras ya. Dasarnya ini seperti ini nih, seperti batu-batu wadas ini yang paling sokrah. Oh, ini adalah tanah yang asal aslinya ini adalah seperti ini tanahnya. Jadi perpaduan antara wadas bongkahan-bongkahan itu kena air jadi masih rakaruan. Ini yang tadi saya maksud adalah dari posisi utara. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sebetulnya tidak jejeg, tetapi agak dari utara menuju selatan ini agak apa? Menurun ya. Jadi pesawatnya mestinya munculnya mungkin dari sana ya, dari arah utara ini. Kalau dari utara kemudian bisa apa pas mungkin ya. Soalnya yang di sebelah selatan itu kan kelihatan ya agak sedikit membengkok. Jadi aku kurang ngerti ya nek pesawat ki apike medune saka ndi kiwa petengen utara atau selatan. Sak karepe pilot ya jane ya. Saya ingin mengatakan saja bahwa apa yang viral di tengah masyarakat, utama di Temanggung yang saya dengar ini kan sudah mungkin sekitar 60 atau yang 80% dari realitas yang saya lihat di sini, ayo ke 20%an nek kok ngene iki siang. Mulai-mulai ono toko-toko ini di toko kan mau rawruh nyong. Kalau ditanya apanya yang menarik, nah ini ya saya katakan jujur aja, belum ada yang menarik. Wanane mung wadas-wadas kayak gini tuh. Jadi ini kan bangunan yang dalam proses. Ya apanya yang menarik ya. Cuma mungkin yang menarik adalah bagian terpentingnya adalah ngatasi nang desa, nang wilayah Kaloran kok ono apa itu semacam nek wong kene ngarani bandara, nek jane yo ora landasan terbang ini ya. Terbang dan landing. Mungkin ini apa yang menarik, tapi dia ada juga pohon. Sing saya tanda tanya ini pohon ini kenapa tidak dirobohkan sekalian atau digempur? Apa ono setane apa karena yang pemilik rumahnya pemilik tanahnya ini belum izin ke atau memang kayak berorak kena, tapi juga ada pohon yang justru nongol sendiri orang digempur. Nah, bagi anak kecil mungkin yang menarik ini justru ya alat gempuri karang ini kan nek biyen cara aku cilik kan jenengane teng.
ini juga lagi mangkrak sebab tidak ada yang sedang beroperasi. Aku tadi juga melihat itu di gubuk itu mungkin 1-2 orang yang ditugasi untuk apa ya, istilahnya ngawasi atau menjaga alat-alatnya seperti Bego tadi. Ada orang di sana itu 2 tadi saya lihat, tapi ngleketer kabeh, turu. Nah, kalau ini adalah alat beratnya itu. Luruskan. Di sana juga ada itu anak remaja ya. Posisi di sana mungkin untuk selfie-selfie. Ini sudah penasaran soalnya canom gue. Penasaran kaya ngopo ndelok. Mungkin ada sedikit sinyal ini. Nengkung-kungnya ya nanti mungkin kalau di sini dioptimalkan menjadi aset wisata desa juga. Kalau bagi saya sendiri yang menarik justru ini. Ini ada bendera sinyal arah angin ya. Nek yang bagus ini nek aku le yang tak ganti katok. Kalau dawa ngono lho. Ini kelihatannya anak-anak muda ini lagi selfie-selfie ini di atas sana. Saya sudah di bawah ini. Tadinya saya di atas sana. Oke. Ini hanya gambaran sekilas saja tentang apa yang sering dikatakan oleh orang-orang sebagai ada bandara di Kaloran. Nah, ini bentuknya. Jadi terlepas ini hasilnya bagaimana dan nantinya akan jadi apa, ini sebetulnya isu tentang adanya bandara di Kaloran ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa setempat, paling tidak untuk bisa membangun warung-warung yang ada di atas sana itu, sehingga mungkin sementara bisa dijadikan alternatif atau wisata alternatif walaupun bentuknya masih 20%.